Okay, what's up guys? Balik lagi dengan saya, dengan Eric dan Rewan, dengan Eric dan aku Teman. Sorry, nggak ada ngasih tahu tentang daily vlog yang ada ini. Saya sama istri lagi mau perjalanan ke perkayaannya. Nah, ada kerjaan di sana, jadi tetap pantangin terus perjalanan kita melihat situasi Surabaya ya. Oke, kita lihat sebentar dulu. Biasa, mengapa sih? Oke. A few moments later. Menoe milih panganan koyo yo-yo ne. Ono gak sing ditaksir, Pak? Telepon ana. Ayo. Wis mesen ya? Udah datang makanannya. Dia lagi ngeliatin dompet seolah-olah mau bayar. Look at this dude. Wait till you see the no. Surabaya di Bandara Juanda. Jadi kita mau cari pasar dulu buat sama-sama berangkat menuju ke hotel. Kita mau jalan-jalan. Kita dulu mandi-mandi dulu baru. Kita mau belanja, kita mau shopping. Enggak, bohong. Kita mau shopping. Oke guys, jadi saksikan terus perjalanan kita. Jangan di skip videonya. Jangan di next. Pokoknya pantengin terus ya. Oke. Yo, what's up guys? Bagi channel saya, channelnya Rudian Rewan. Jadi saya selesai makan, jadi
maaf, lagi nggak sama istri lagi di depan karena posisinya saya lagi di ruang sakit. Nah, dalam artinya ya paham lah, saya nggak bisa ngangkat toko. Jadi apa namanya, ini tujuan karena lama nggak pernah ada bikin video lagi di luar ngambil. Nah, saya sama istri kebetulan juga ada kerjaan di Surabaya, jadi lama nggak ada ngupload video ya. Mungkin agak amburadul videonya, cuman saya cuma sungkan yang lagi kangen. Ada yang juga nanya di WhatsApp keluarga segala macam, kenapa kok nggak ada upload video dan segala macam. Ya sudah tahu sendiri kan, kemarin ada saya kasih tahu posisi kerjaan lagi numpuk, jadi nggak bisa sempat buat video-video vlog atau vlog weekend. Mungkin nanti ada beberapa video yang akan diisi sama hostnya Remedia. Jadi nanti kalian bisa menilai sendiri, suka yang hostnya yang mana nih, saya sendiri kah atau teman-teman. Nanti kan di situ kalian bisa ngeliat sendiri hasilnya. Nah, jadi tetap terus, pantengin terus perjalanan saya sampai di mana. Jadi ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi tadi tanya-tanya kursi pijat malu, tapi ada yang beli, makanya baru mau ikut pijat. Benar-benar sakit semua seharian. Nah, hasilnya dari kemarin kerjaan nggak ada selesainya. Jadi pas kebetulan lagi di bandara ada alat refleksi ya, langsung aja dicoba. Ini kan yang ini kan. Nice. Guys, kita sekarang sudah ada di Surabaya di hotel Primbis Surabaya Rek. Jadi kita menginap dulu, istirahat dulu, mandi dulu, baru nanti malam melanjutkan kerjanya. Jadi pantangin terus, kita masuk kamar ya. Bisa-bisa. Enggak apa-apa, enggak mau. Bertiga kita. Jadi pas sadar lantai berapa pak? Lantai lima. Jadi bisa saya lantai 10 sama istri. Katanya yang di atas ruang rokok. Jadi harus bisa sama Pak Sadar, yang ya. Sambil dulu lantai 10 guys. Jadi maaf ngomongnya agak. Apa? Agak santai, enggak terlalu ceria karena posisi letih semua, capek. Jadi mau istirahat dulu ya.